Masih Lensa Indonesia Pagi dari Provinsi Jambi. Pemirsa, kericuan mewarnai razia tempat hiburan malam di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jambi pada Senin malam. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Aparat lantas melakukan pengejaran di mana para pengunjung yang berusaha kabur akhirnya berhasil diamankan. Petugas kemudian memeriksa seluruh pengunjung yang diduga kuat berada dalam pengaruh narkoba. Seorang wanita sempat berdebat dengan petugas saat akan dilakukan tes urin. Polisi lantas mengamankan belasan pengunjung hiburan malam karena positif menggunakan narkoba. Kapan ngambil itu? Kapan?